Kalau nomornya. Kok jadi gua juga. Makanya yang jaraknya closest target, teman-teman. Jadi kalian enggak perlu heran. Kemarin tuh jadi ada ini ya. Ini sempat ada meme dari netizen. Oke. Okay. Brands pakai Moskov. Iya. Teman-temannya lagi team fight, tapi Brandsnya mukulinnya ke arah Little Wanderer. Padahal memang itu gak lama kok mau, abis itu dia join team fight-nya. Karena kan memang dia pakai, kalau semua user Moskov itu rata-rata yang jago itu bukan pakai low percentage AP. Jadi kayak cari darah lawan yang dikit, tapi closest target, yaitu target terdekat dari Moskov. Kebetulan lawan itu out of range, teman-teman. Jadi makanya mungkin dari Brandsnya masih mukulin karena Little Wanderer dulu, sambil jaga jarak nih, sambil nunggu baru ntar dia pakai abyss walker maju ke depan untuk mukulin lawannya. Gitu. Betul. Jangan uzon dulu, kawan. Pelan-pelan. Kalau aku ya, kalau aku roamer ya, aku posisinya lebih yang ke HP-nya dikit kalau aku. Ya pasti. Iya, tapi mungkin kalau main marksman kan beda-beda ya tipikalnya. Ya. Kalau closest target itu biasanya dipakainya itu sama siapa aja sih? Yi Sanxin. Moskov, satu lagi itu biasanya Kari juga. Yi Sanxin kan harus mainin melee sama range-nya itu. Betul. Ya untuk pasifnya. Kalau enggak nanti kalau dia incar yang HP kan lawannya jauh, dia malah panah-panah terus, ini enggak bisa lamba dah. Panah-panah asmara. Oke, tapi kita udah ngeliat dua pick terakhir dari masing-masing tim. Untuk Onyx mereka bawa Chou dan juga Moskov. Ada hero tok ganjel tok lagi. Itu Akai itu. Ganjel tok. Aduh, anak TikTok banget nih. Padahal remnya juga belum itu Akai kalau udah nabrak orang sampai tembok. Benar. Padahal kita juga live di TikTok loh, teman-teman. Jadi jangan lupa cek TikTok-nya dari Tri Indonesia dan juga TikTok live ya. Cekalang ya. Sekarang juga, dan kita ngeliat juga dari alter ego mereka bawa Akai dan apa tadi? Tok hero tok. Akai ya. Tok ganjel. Hari. Dan langsung saja kita masuk ke dalam game yang kedua. Apakah ada Tok ganjel tok atau cowok bisa mendapatkan dengan Wave Dragon-nya langsung saja. Let's go. Teman-temanku semuanya masih ditemani sama Kolius dan juga Momo Cuang di sini. Wow. Tapi gue menjak karena aku suka sih ngakai sama Kolius. Banyak kata-kata mutiara baru. Kata-kata mutiara yang aku dapatkan. Sing-sing kemarin. Iya. Sing-sing menying. Missing. Lawannya missing dari lane ya. Betul. Aduh, tapi sama-sama orange buff ya. Berarti mereka melakukan mirror ya, atau cross gitu. Kayak sama persis jadinya. Betul-betul. Daripada nanti diikuti gerakannya repot gitu kan. Biar gak dikontes juga, siapa tahu dari lawan itu kan kadang-kadang rusuh gitu ke purple buff gitu untuk ngambil buff. Dan yang paling gak rusuh mah udahlah, pokoknya pakai hero pro aja lah. Kalian bisa dapetin Diamond Mobile Legends sama dapetin kuota gaming mulai dari 8.000 aja, teman-teman. Gak ribet guys, pokoknya udah murah, gratisan banyak. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Nef juga, karena kamu bisa dukung tim favorit kamu dan dapetin e-wallet sebesar 100.000 per orang. Becul. Saya mau juga, ntar aku dengar. Dicucuk-cucuk, tapi lihat buoy-nya ya, langsung pancer tonros. Karena kalau gak dia begitu, di gas gesek sama Jelly Boy. Betul. Dan makan untuk berkali-kali ya, kita ngelihat memang Lancelot dengan Town Rose kan selalu menghindari tuh. Biasa damage-damage terakhir yang bisa menghabiskan nyawanya. Oh, tapi Udil, terkena tetesan. Waduh. Astral Recall ya. Tetesan anak tiri tuh Novaria. Kalau sampai kena sih sakit banget, tapi ini dia buoy-nya mencoba untuk masuk menggunakan Town Rose, bahkan Fantastic Fusion langsung menumbangkan seorang Udil. Waduh. Sally Boy, keren banget sih. Aku pengen bisa main funny kayak gitu. Tapi sayangnya this is your captain speaking gitu. Oh iya, benar juga. Langsung terbang. Prepare to land. Prepare to fly dong tadi. Oh iya, salah. Prepare to fly. Tapi sayang banget tadi dari Sally Boy juga gak bisa dapetin trade. Dan emang agak disayangkan karena posisinya memang gak ada wings by wings. Tadi udah kabur dari kejarannya Cherry ya. Betul, dan dia juga bawanya kan Purify. Benar, masih respect. Jadi flicker tuh. Dia respect dari Chou. Karena nanti ada The Way of Dragon yang bakal nendang ke arah Udil. Tapi ini dia tetesan maut dari Udil. Feather Air Strike, Cherry masih survive dengan satu barrier terakhir. Dan nah itu tuh, Astral Recall kalau lagi split-split gak kena ya teman-teman ya. Kenanya tuh ke anak-anak glue. Itu adalah salah satu obat tuh. Kalau memang glue udah sekarat, mau kabur, takut recall malah dihajar sama Astral Recall. Jadi dia langsung split-split aja dulu. Iya, yes, betul. Tips ya teman-teman. Benar. Oke, tapi Fanny-nya udah mulai masuk. Gesek, mencari mangsa di sini. Tau ganjel, tau! Boy-nya pun langsung jangkut di tembok, masih bisa menggunakan Town Rose. Dan langsung menggunakan pancet untuk kabur. At least boy-nya masih bisa selamat. Walaupun dari seorang Fai. Kali ini 1v2 situation, di mana Rasi juga langsung datang mencoba untuk membackup. Langsung Astral Recall ditembak ke Fai. Sakit sih, lumayan ya. Ini masih early ya, barunya 3 loh. Iya, udah lumayan peril. Tapi bagus banget dari Rasi karena tadi heavy spinnya memang menjauhkan seorang boy.
ya kan, untuk nggak bisa mencet retri ke arah turtle, sehingga membuat Eldin tentunya bisa untuk mengamankan turtle pertama. Tapi di area bawah, Jetski sudah mulai memeluk nih ke arah seorang Lutfi. Namun sepertinya hanya memberikan salam-salamannya saja, sementara di area atas di posisi yang tidak benar-benar nyaman untuk seorang Di, karena tiga pemain dari Alter Ego udah melakukan zoning dengan cukup cepat. Tapi Cherry, ini adalah tipikal memang dari mid lane yang sebenarnya nggak bisa terlalu ngasih instant damage ya. Malah dia yang bisa di instant sama seorang Fanny dari seorang Eldin. Jadi biasanya memang kalau Novaria gitu, itu jarang-jarang dapetin point kill sih kalau memang teman-temannya juga jago ya. Betul. Karena kenapa? Nanti yang eksekusi terakhir itu teman-temannya mau. Karena nanti dia ngasih damage-nya kan nge-burst tuh dari Astral Recall gitu. Tapi ini nih, langsung dihajar lagi dengan ada Town Rose. The Wave Dragon juga udah digunakan. Tapi Rasi still survive, masih bisa kabur. Lumayan, ada dua, satu resource penting lah. The Wave Dragon dari seorang Chow-nya Owen, itu udah keluar. Jadi langsung kasih info. Chow udah kick ya, Chow udah kick ya. Gitu kan lagi main. Iya benar juga. Itu VMV-nya bisa begitu ya. Chow udah gak ada tendang. Oke, tapi Nino akan dia harus balik kali ini. Di area laning phase di bawahnya. Tapi boy, bakal di outplay. Oh, dan makan Cherry. Enggak kena, itu Astral Recall-nya last banget kok. Backup-nya kenceng. Dan dari Nino-nya juga belum bener nge-outplay dengan Dara yang sekarat. Dia benar-benar sambil ngebayangkan dan temannya peka banget ya. Coba kalau seandainya partian kita mau PKM atau party kena mental, ada yang digituin malah di-recall, diketawain, "Hah, mati lu," gitu. Kalau mati sih. Apalagi yang namanya Hansen tuh seneng banget ketawa kita. Aduh, saya kesan. Saya cuma dibantu buat review skin aja. Mungkin kalau yang banyak pengalaman. Aduh, deal kena tombak Sumatera. Kenapa dipanggilnya tombak Sumatera ya? Tahu KB itu zaman-zaman Empang Season 1. Oh iya ya. Dulu yang pakai warpat kan. Oh iya benar-benar. Dulu pakai tombak lintas Sumatera. Iya betul. Dulu tuh warpat saingannya sama Tuturo ya buat main Moskov ya. Gila sih. Dan tapi memang mungkin karena supir-supir oknum supir ya truk lintas Sumatera tuh kan kayak nggak punya rem gitu. Oh iya. Wah, terus aja jalannya kenceng banget. Itu makanya namanya tombak lintas Sumatera. Itu kita tanya KB ya. Iya benar-benar. Aduh, oke, tapi kita back to the game yang dimana dengan outplay yang dilakukan oleh seorang Nino. Tadi keren banget, udah tuh udaranya udah setitik banget. Tapi kali ini di area mid udah coba untuk diharas oleh seorang boy dengan satu buah puncture-nya dan bahkan turners yang hampir mengenai seorang Udil. Tapi kita melihat turtle, makanya coba ditinggal terlebih dahulu karena Aldin akan lebih berfokus untuk menumbangkan satu pemain di area bawah. Tapi Nino akan sedikit tertinggal dan bahkan ada The Way of Dragon yang mencoba untuk dihindari dengan satu buah purify dari seorang Nino. Respect yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego, dan itu momentum yang sangat amat disayangkan. Sementara di sisi yang lain, boy kali ini bakal coba dipeluk kakinya, dipegangin sama seorang Jetski, namun ternyata Lutfi akan memberikan backup yang cukup cepat. Karena posisi ketika Lutfi ngebuka final phase tentunya, ini akan berbahaya untuk seorang Eldin. Tapi ya memang damage-nya masih kurang tadi Mo ya. Iya. Malah dari Pai-nya di sini yang agak cukup berbahaya nih. Dengan satu barat terakhir, mencoba untuk menggunakan slam, pass, flicker bahkan digunakan untuk libur ke arah belakang. Tapi ternyata tidak bisa selamat karena memang damage dari Town Rose lumayan atit. Oh iya, lumayan sakit. Padahal itu posisinya dia lagi pengen ngambil slam-slamnya tuh. Iya, gara-gara regen. Gak lihat Owen, gila dia outplay sama Nino ya. Nino gak berkali-kali loh. Di recall langsung tuh. Berkali-kali dia coba untuk outplay pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Ini yang kedua kalinya berarti ya. Karena posisi tadi memang Owen juga udah ngebuang flicker. Itu hitungannya resource kill yang cukup mahal juga ya. Jadi mau gak mau sekarang dari Owen-nya harus pakai Jet Kundo untuk menendang. Betul, ini marksman 2,5 juta US dollar nih. Gila. Oh iya, Nino. Kan soalnya player MPL gitu. Mahal harga slot MPL kalau kata Donkey kan 2,5 juta. Oh iya 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 iya. 2,5 juta rupiah. Dolar. Rupiah di forum. Aduh, langsung digesek-gesek lagi, langsung digajar dengan Phantom Slash. Tapi lihat ya. Oh no. Walaupun harus menumbangkan Pai, it's okay. Yang penting memang point kill buat Achille Boy. Iya, tapi masalahnya memang dari Jetski-nya juga Lutfi-nya gak dapetin point kill juga sih. Jadi posisinya memang tumbangnya sama turret kan. Jadi it's okay gitu ya. It's okay. Hanya tertukar satu XP untuk XP saja. Namun sejauh ini Alter Ego mereka masih unggul, bisa bilang gak terlalu banyak memang. Dan bahkan masih bisa ngejar sih dari segi networknya ya. Karena Onyx mereka game-nya udah dapetin 2 turret lagi. Ini posisi persis sama kayak game pertama. Alter Ego mungkin menang seneng banget untuk ngambil teamfight, skirmish gitu kan. 1 versus 2, 1 versus 1. Tapi dari objektif sebenarnya Onyx Prodigy mereka lebih berfokus untuk bisa dapetin map control dulu terlebih dahulu. Betul.
supaya mereka benar-benar bisa ngejagainnya, supaya bisa juga mengharas ke arah lawan, terus-terusan dipukul mundur. Walaupun wih, itu tombak lintas Sumatera yang tuh nggak keambil ya, Purple Buff Evani itu kalau sampai keambil, waduh bahaya uga. Walaupun Inner Bottom Tarot ternyata langsung dihajar sama di ini. Onyx mirip seperti di game yang pertama sebenarnya, mau mereka sempat pegang tempo asal yeah. Jangan kesalahan yang di game pertama ini terjadi lagi kayak sekarang, lihat itu ya Eldin ya. Untung Spear of Mystery-nya nggak bikin Eldin kayak cicak menempel tembok. Iya, untung nggak kena tembok. Tapi Eldin juga sebenarnya kayak mereka sedikit apa ya, mungkin sedikit juga bisa bermain dengan bebas ya. Karena lagi-lagi sisi yang dimiliki banyak sama Onyx Prodigy, yes, banyak stoppernya juga. Jadi mau nggak mau dia paling cuma bisa ngepok-ngepok aja dari jauh. Sementara Jetki bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Boy, tapi Boy dengan retribusi yang begitu on point. Sementara di sisi lain gak ada follow up yang begitu cepat dari Onyx Prodigy, membuat Boy harus tumbang. Tapi di sisi lain dari posisi seorang D mencoba untuk memharas ke arah seorang Rasi. Namun Rasi tentunya dengan body slam dan juga headbutt-nya tidak bisa selamat. Dua pemain harus ditukarkan untuk satu. Oh, tapi ternyata di sisi lain final slash dari seorang Lutfi on point ke arah seorang Sally Boy. Yes, sayang sekali tadi pas dia lagi terbang ternyata Spear of Mystery-nya sempat kepencet. Iya. Sama seorang D ya. Jadi itulah kenapa tadi Sally Boy sampai nemplok di tembok, langsung di follow up juga, dan apalagi ada final slash tuh untuk nangkap ke arah Fanny. Bahkan masih sempat kabel sebenarnya, tapi ada vengeance gitu. Dan kalau dari segi item sebenarnya Sally Boy udah lumayan sakit ya. Udah ada Blood of Heptasis, Malefic Roar gitu loh. Ditambah lagi Nino, ini juga belum tertekan sama sekali. Ini mungkin bakal menjadi seperti di Gin yang pertama sih, dengan adanya Corrosion, Golden Staff, dan itu menuju ke arah Wind of Nature harusnya, biar respect nanti ke arah Moskov ataupun Lancelot. Oke. Sementara cepat banget. Lord yang tentunya akan langsung dilumat dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Alter Ego kali ini. Sementara dari sisi network memang masih diungguli sih sama Nino so far. Yeah. Karena memang dia belum tumbang juga ya. Sementara memang Lutfi di sini masih dibilang gak terlalu jauh juga dari segi networknya. Masih bisa dikejar yang paling fat tapi, 8.000. Benar, 8.000 masih bisa dikejar juga sih sebenarnya sama seorang Nino. 1.000 doang ya soalnya. Satu kali team fight dia dapetin 2 point kill itu kejar langsung. Betul-betul. Dan posisi dari Nino mungkin belum bisa dapetin space yang cukup banyak juga ya. Karena lagi-lagi stopper dari Onyx Prodigy ini yang harus ditumbangin terlebih dahulu. Apalagi posisi mereka kan bawa Arlott kan dari Onyx. Jadi memang dengan final slash ini bisa masuk kombonya. Nah itu tuh baru dibilang ya, slash. Tapi memang gak mau di follow up. Karena lihat ya, dari segi katapultnya juga darahnya udah low. Jadi kayak kita kalau nabrak tuh rate malah bahaya. Tapi terkena Astral Recall ternyata yang langsung headshot ke kepala Nino. Iya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya tadi Phantom Execution dari seorang Boy memang coba untuk mengincar ke arah seorang Ninonya. Jadi mau gak mau Nino harus mundur, tapi pas banget hitbox dari seorang Cherry tadi mengenai ke arah seorang Nino. Dan Onyx Prodigy, seperti yang kita bilang, mereka punya kesempatan untuk balikin keadaan kali ini di game yang kedua. Tapi dengan tentunya teamfight yang akan dipaksakan sepertinya oleh Alter Ego, Rasi harus tumpah terlebih dahulu bersama dengan seorang Udil. Membuat 3 pemain tersisa dari Alter Ego. Waduh. Ini bakal mengerikan. Ini bahaya sih. Iya, ini bahaya nih. Langsung dihajar lagi, apalagi gak ada high ground ya, yaitu Udil yang berhasil ter-takedown. Satu base target mencoba untuk dicer, tapi Cherry ternyata di belakang. Itu Cherry Boy peka banget di mana Cherry berada, dia langsung menggunakan steel cable-nya. Padahal lagi di hutan ya, mau coba jaga jarak atau cari posisi untuk nembakin Astral Recall. Ternyata ada Cherry Boy. Iya, makanya. Kayak kita melihat juga sebenarnya posisi dari Cherry Boy ini benar-benar harus di... Mungkin bisa dibilang harus benar-benar dipikirkan baik-baik ya. Karena nggak cuma dari seorang Cherry doang yang bisa mengharas ke arah seorang Udilnya. Tapi Lutfi, kita tadi ngelihat dia langsung ngecongkel dengan adanya Final Flash. Dan apalagi Owen kan bawa Flicker ya. Jadi inisiasi kejutan tuh bisa datang dari Onyx Prodigy. Dan Rasi sepertinya harus boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang D kali ini. Sementara Owen, masih punya heavy spin dari seorang Rasi. Tapi ternyata masih belum ada. Owen memang berhasil ditumbangkan, tapi di sisi lain dari Eldinnya berhasil hilang bersama dengan seorang Rasi. Bakal coba untuk mengejar karena seorang Nino dari Lutfi. Masih punya final slash kali ini menahan seorang Nino yang tentunya langsung ditumbangkan oleh seorang Boy dengan satu buah Tondros. Wow, kalau mau langsung end gak bisa sih harusnya, karena Varsha bentar lagi hidup dan ada glue. Yang paling dimana, iya, minionnya juga udah mulai spawn, tadi detiknya soalnya dekat 12.40. Jadi mendingan mereka langsung keluar sekarang. Iya, mereka bakal lebih main disiplin ya dari Onyx Prodigy.
karena mereka tahu potensi dari alter ego. Kalau misalnya ngelihat juga dengan detikan yang tadi Claudio sudah jelasin ya, ini minionnya masih keluar. Dan apalagi dengan satu buah feather attack ini bisa ngebalikin keadaan juga untuk pemain dari alter ego. Dicolong sama Pai! Gigi! Kaget. Astaga! Padahal gak ada damage ya, maksudnya Glu ini damage-nya juga gede kok. Tapi dia ternyata, di last hit ya? Iya, di slam-slam sama disamper doang, jalan kaki doang Pai-nya. GG Pai. Oh no. Sampai loncat Kalius, kaget. Oke, ini keren banget sih dari seorang Pai. Dia mau coba untuk ambil team fight, padahal udah kena efek slow juga loh. Jalan kaki doang nih. Dicuekin soalnya sama teman-teman dari Onika lainnya, iya. Gitu. Pai-nya enggak mau diusir. Mereka fokus untuk dapetin Lord sebenarnya, tapi mungkin mereka pede kali ada retri gitu kan. Iya, tapi ternyata Lasit mengubah segalanya, guys. Iya, mungkin Boy pas ngecat retri lagi kedip tuh. Hilang gitu. Tiba-tiba Pai-nya yang giniin. Gitu. Bukan kita yang dapat, tapi kali ini Abyss Fiend bakal coba untuk ngelokar seorang Boy Tonros. Tentunya tidak akan bisa menyelamatkan hidup dari seorang Boy karena 4 pemain berada di area bawah akan lebih berfokus untuk mendapatkan map control terlebih dahulu, berpindah ke area mid, council udah mulai dibuka. Sementara Jetski bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Owen di sisi lain. Ada ketemu sama seorang Sally Boy dong. Aduh. Langsung where are you going? Oh, Nick Prodigy. Mau kemana dia gitu. Jadi ini langsung diajar. Langsung berbalik gitu. Networknya mulai dikit-dikit ya kan. Udah mulai dikejar sama alter ego. One moment ya, ini mirip sama game dulu tapi ini dia. Final Slash, belum mau ada inisiasi lebih lanjut. Game pertama juga tadi gitu kan, satu momentum di bawah itu langsung wipe out, langsung bisa. Momen Lord juga lagi. Oke, dan kita akan melihat Onyx Prodigy apakah yang akan dilakukan untuk bisa mengambil balik momentum tersebut. Karena sekarang D itu sebenarnya udah mulai berasa nih damage-nya. Attack speed-nya juga udah mulai dapat ya dari seorang D. Iya, karena gini juga problem saya mau. Alter Ego, dia punya high ground defensive itu dari Varsha yang bisa clear wave minion dengan cukup cepat. Betul. Apalagi posisinya high ground, jadi susah untuk diraih. Meanwhile, kalau dari Onyx Prodigy, kalau dari segi defensive, dia cuma bisa ngandelin piercing effect dari basic attack-nya Moskov. Kalau dari Novaria, paling sekali pakai Astral Meteor gitu, atau Astral Recall gitu ke arah minion, dan itu pun belum habis biasanya wave-nya. Jadi bisa dibilang tuh clear wave minion itu lebih cepat dari teman-teman alter ego dibandingkan Onyx Prodigy nih. Kalau seandainya dari alter egonya itu rapi dari manage minionnya, maka Onyx Prodigy tuh bisa dalam condition yang cukup berbahaya. Oke, dan kalau kita ngeliat sih semua tergantung juga sih. Teamfight yang udah kita lihat ya dari Onyx Prodigy, mereka sebenarnya cukup kuat untuk dari skirmishnya untuk culik satu persatu ya. Apalagi posisi kalau memang Nino di sini tertinggal sendirian dan cukup jauh dari kawan-kawan pemain dari alter ego, tapi sepertinya dia tidak akan sendirian. Posisi dari seorang di sini memang cukup bisa dibilang cover dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Sementara respect langsung dari Jetski yang langsung mundur. Betul. Harusnya juga udah Sky Garden Helmet sih, Mo. Kelihatan nggak tadi? Regenernya lumayan cukup cepat tuh dari si Pai. Boros ya? Iya, langsung penuh lagi deret gitu pelan-pelan. Tapi ini ada Lord lagi nih, manage minionnya saat ini dipegang sama Onyx Prodigy masalahnya. Lihat dari minion atas udah mau masuk ke base-nya alter ego, begitu juga minion bawah adanya di tengah-tengah. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat Onyx Prodigy ngebait kalau memang mereka nggak mau nyari resiko. Mengingat Fanny kan datang dan pulangnya tuh cepet banget ya, kayak datang tadi jemput pulang tadi antar. Jadi dia langsung diajar juga dengan adanya Final Slash, ditetesin juga dengan adanya Feather Airstrike. Tapi Pai ter-takedown dari seorang Udi menjadi target berikutnya kah? Karena dari Buoy gak mau pulang, mau joget-joget sedikit. Walaupun itu teritendang menuju ke arah Chelyboy yang darinya udah low banget, dimana Chelyboy-nya tumbang. Gak ada kontes retri nantinya dari teman-teman alter ego. Nino harus menjaga jarak, hanya bisa Rasin darinya udah mulai low banget. Tapi Win of Nature dari seorang Nino mencoba untuk kabur. Meanwhile Rasi juga langsung tertumbang kan, begitu saja double kill dari seorang D. Dari Nino mencoba untuk kabur, Phantom steps ke belakang, satu versus everybody. Karena dari Ninonya benar-benar harus menahan minion yang berdatangan dari arah mid lane. Dicucuk, ditendang, dihajar. Walaupun masih sempat tukar nyawa, tapi alter ego harus kalah di game yang kedua. Terwipe out di game yang kedua, alter ego. Dia sempat hampir dapetin satu momentum keren dari Pai, namun ternyata tidak